Saya Ski guys, kali ini guys aku bakal ngasih tutorial masih cara membuat rambut baru di Sakura School Simulator. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, pertama-tama kalian harus menggunakan rambut ini. Pokoknya nomor rambutnya itu 21 ya teman-teman. Kalau udah kalian tinggal ke menu, lalu teleportasi aja ke cake shop terlebih dahulu, lalu kalian jetpack menuju tempat ini ya guys. Sebelum itu aku ini ya, pakai walk mode harus dihilangin. Nah, biar lebih cepat ya guys. Ini kita ke sini, ke tempat ini ya, TK anak-anak. Kalian cari, nah ini ya, si Momorin Hanazono, Mbak Momorin. Kita taruh dulu, lalu pencet come with me. Kalau udah, kita bawa dulu keluar sebentar ya. Aku bawa dulu keluar, atau kalian bisa bawa keluar dulu di sini. Lalu kalian tinggal ke menu lagi, tag dulu sini, lalu white. Habis itu kalian tag aja Momorinnya, tapi sebelum itu ini di sini, nah white. Di sini kalian tag aja si Momorin, lalu ke cara edit. Bagian cara editnya itu kalian ke bawahin sampai ketemu invisible karakter. Lalu kalian tinggal invisible-in, lalu tag lagi dan pencet baju ya guys. Pilih baju apa aja, misalnya aku baju uniform. Lalu tag cara edit, pencet aja reset ya guys. Nah, ini kan kepalanya muncul lagi. Nah, lalu tag lagi ya guys, lalu ke cara edit. Cara edit lagi maksudnya. Pencet lagi, terus yang ini ya, yang ada tombol bajunya ini kalian pencet. Lalu cloth reset deh, jangan pencet baju ya guys, langsung cloth reset. Kalau udah seperti ini, kalian tinggal tag lagi Momorin Hanazono-nya, lalu ke cara edit. Bagian pose modenya itu harus look up, terus motion speednya harus 0. Dan bagiannya kita juga motion speednya harus 0 juga ya guys. Kalau udah kalian tinggal tag aja si Momorin Hanazono-nya, lalu carry, tapi harus pencet, cepet-cepet pencet tag lagi. Misalnya kayak gini ya guys, 1, 2, 3. Belum guys. Ntar, ini masih percobaan ya guys, jadi masih rada susah, tenang. Tag. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, kalian tinggal pencet cara edit guys. Ke pose mode, reset pose. Kalau udah, kalian tinggal ke bawahin aja bagian pose mode sampai ketemu karakter position dan karakter rotation. Kalian tinggal ke bawahin aja. Oh ya, sebelum itu kita beri warna dulu. Misalnya kalau warna rambutnya itu ya nggak bisa ya guys. Oh iya ya, nggak bisa, nggak apa-apa deh guys, nanti kita ubah ke warna itu, ke warna yang sama ya guys. Nah, kalian deketin aja si mbak ininya ke kitanya, terus kita deketin seperti ini. Ya ampun guys, bentar ya, kita atur dulu sampai misalnya udah pas. Nah, kayak gini ya guys. Pokoknya posisinya kayak gini. Dan ya udah sih, jadi kayak gini deh. Tuh. Ini misalnya kalian bisa atur kembali. Cuman di sini aku kayak gini aja deh ngaturnya. Tadah, bagus kan? Nah, kalau misalnya ngaturnya sudah seperti ini, sebenarnya harusnya diwarnain dulu ya guys rambutnya biar sama. Aku nggak tahu ya guys, tapi nggak apa-apa deh ya guys. Lalu kalian bisa pencet hide atau tombol silang. Lalu ke cara edit, di sini aku beri warna dulu ya guys. Ini salah dong guys. Ini kebiasaan aku nggak langsung lihat apa yang aku pencet ya guys. Ini warnain merah teman-teman. Nah, jadi kan guys, tuh bagus banget. Sebenarnya sih ini masih bisa diganti dulu ya guys. Bentar ya guys, aku ganti dulu ya. Coba dulu ini ganti dulu kayaknya. Aduh, kan kebiasaan guys gara-gara itu. Nih. Ntar ya, hair color. Ini nggak bisa ya, ya. Udah deh, nggak apa-apa ya guys. Ini aku coba ulangi lagi, soalnya ini belum pas ya guys. Jadi kalian harus ganti warna dulu ke ini ya guys, si ririnya harus ganti dulu warnanya biar sama kayak Momorin guys. Nah, ini aku ulangi dulu ya guys. Nah, ini udah lumayan lah ya
kalian bisa atur lagi. Cuman di sini mungkin aku segini aja. Tuh jadi cantik banget kan si ririnya. Dan ini aku udah deh. Nah, cukup lah ya guys. Lalu ke cara edit. Nah, ini deh. Udah deh, jadikan guys. Ya. Ya enggak kelihatan deh guys. Enggak apa-apa deh, gini aja. Nah. Dan kalau udah seperti ini kalian tinggal reset pose aja deh. Reset motion speed maksudnya. Nah. Ini kan goyang nih. Kalian bisa ke sistem setting walk mode deh. Kayak gini, jadi cantik kan guys. Si Ririnya punya rambut baru gitu loh guys. Sayangnya gak bisa diwarnain. Coba bisa diwarnain ya. Ini warna merahnya aku pilih yang warna ini ya teman-teman. Gak bisa guys, padahal aku kira bisa ya. Pilih warna yang gelap sih. Tadi aku pilih warna gelap antara terang atau gelap ya guys. Tapi kayaknya merah terang. Ya tuh, jadi kayak cantik banget kan si Ririnya. Nah, ini tinggal diberi warna aja deh sesuai kemauan kalian. Ininya warna bajunya ya, guys. Nih, misalnya aku pakai warna baju biru ya, guys. Tuh, jadi cantik banget. Cantik banget, guys. Dan di sini aku mau taruh si ririnya itu di bukan di sini, guys. Ke itu ya. Ke mana ya kira-kira ya, guys, yang cocok itu tempatnya? Ke park aja di bagian sini. Tuh, kayak taman bermain gitu loh, guys. Nah, di sini. Aduh, si little boy-nya dong. Ntar, guys. Mana ya? Nah, di sini aja lah ya, guys. Nggak ada pilihan lain. Nah, ini nih tempatnya. Nah. Tadah, jadi kayak seolah-olah dia lagi main di sini, guys. Tadah, ih cantik banget. Nah kayak gitu ya guys tutorialnya, gimana, bagus kan? Nah segitu dulu ya guys untuk tutorialnya. Tapi sebelum itu aku mau ganti dulu ya guys tempatnya. Sebelum penutupan ini aku mau ganti tempatnya, karena kurang cocok aja setelah dilihat. Nah ini Amusement Park nih, lumayan lah ya guys, bagus. Nah di sini. Oke okay. Nah tapi sebelum menutup video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bye, sampai ketemu lagi guys. Bye.